udah weekend lagi nih. Kita kali ini mau camping lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, di waktu kerja yang padat banget, weekend kita masih punya kesempatan jalan-jalan nih. Camping kita kali ini masih seputaran Bandung. Semoga next kita bisa camping di tempat yang jauhan dikit. Yap, kita mau ke Rengganis Campsite. Oh iya, kali ini kita gak camping sendirian loh. Kita sudah janjian nih mau ngedate sama Kiss Family. Rengganis ini termasuk campsite yang tergolong baru, tapi sudah viral. Alhamdulillah perjalanan tadi juga lancar teman-teman. Padahal ini sudah masuk libur sekolah. Oke, ikuti terus keseruan camping kita kali ini ya. Wow, parkirannya penuh banget. Setelah setup tenda, kita mau makan siang dulu nih. Makan siang kita kali ini disponsori oleh tetangga sebelah nih, Kiss Family. Makasih ya tante. Ini dia tenda tetangga kita nih, Kiss Family. Jadi kita dapet di Blok C nih. Dari tenda kita, untuk toilet terdekatnya itu ada di belakang situ. Nah, itu toilet terdekat, tapi nggak ada klosetnya. Selain toilet yang di blok C tadi, ada juga toilet di tengah sini nih.
Di sini itu ada sekitar 3 pintu toilet, lengkap dengan klosetnya, kloset duduk dan kloset jongkok. Lalu di sini juga ada water heaternya. Tadi di atas sana tuh dekat tempat parkir ada toilet juga. Kita coba cek. Nah, di sini ada 3 pintu nih yang teman-teman bisa gunakan juga. Menu makan malam kita kali ini, kita goreng ikan tauco. Kayaknya emang sih kalau kita di tempat camping gini, itu makan apa aja, masak apa aja, itu kayaknya nggak pernah gagal ya. Terbawa suasana aja gitu, jadi makanannya berasa enak banget. Setelah selesai makan, kita mau duduk-duduk nih menikmati malam. Untuk suhu malam di sini, ini tuh aku rasanya dingin banget. Apa memang dingin atau memang aku yang belum fit ya? Tapi tadi dicek sih suhu sekitar 14 derajat. Sama kalau weekend, di sini tuh ada live musiknya sampai jam 9 malam. Untuk kayu bakarnya, teman-teman bisa pesen di sini, itu harganya Rp30.000. Plus sudah disiapkan wadah untuk kayu bakarnya. Jadi enak banget nih, kita gak usah ngeluarin tempat bakaran.
ngantuk banget nih. Kita mau istirahat dulu ya. Selamat tidur. Kita mau bikin sarapannya yang simpel-simpel aja nih. Kita bawa pisang goreng, kebab frozen, tinggal goreng aja. Terus sama kita bikin tahu kornet digoreng. Setelah selesai makan, kita sudah mulai nyicil-nyicil untuk beberes nih biar nggak kesiangan. Mumpung juga cuacanya cerah. Untuk HTM di Rengganis Campsite ini Rp300.000 itu per blok ya. Jadi kayaknya memang di sini nggak dihitung per orang. Jadi yang penting satu blok itu Rp300.000.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman camping kita di Rengganis Campsite ini. Semoga bisa memberikan informasi dan inspirasi buat teman-teman semua yang mau camping. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.